Pemirsa, Satreskrim Polres Cianjur akhirnya menangkap pelaku curanmor yang viral saat beraksi di sekolah PAUD beberapa hari yang lalu. Pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama dan polisi terpaksa melumpuhkan pelaku karena melawan saat dilakukan penangkapan. Inilah YP, salah satu pelaku pencurian bermotor yang viral setelah wajahnya tertangkap kamera pengawas di sebuah sekolah PAUD di Kecamatan Sukaluyu beberapa hari lalu usai melakukan pencurian sepeda motor. Pelaku juga memposting di media sosial kegiatannya sedang berpesta miras di dalam mobil bersama temannya. Selain itu, pelaku penjual motor hasil curiannya melalui akun Facebook miliknya. Petugas kemudian melacak media sosial pelaku. Tak sampai satu minggu, tim Satreskrim Polres Cianjur akhirnya menangkap pelaku bersembunyi di wilayah Jampang, Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Petugas juga menghadiahi timah panas ke kaki pelaku karena berusaha melawan saat dilakukan penangkapan. Selain YP, petugas juga menangkap AP, pelaku lainnya, sedangkan penadah hasil curian pelaku saat ini masih DPO. Sementara itu, dari catatan kepolisian, pelaku YP yang dilumpuhkan petugas merupakan residivis dengan kasus yang sama dan baru beberapa bulan keluar dari penjara. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti kunci letter T, tas pelaku dan sepeda motor yang dipakai para pelaku melakukan aksi kejahatannya. Sedangkan motor hasil curiannya saat ini masih dicari petugas. Keuangannya dicuri oleh mereka bertiga. Kemudian untuk BP yang kami amankan, salah satunya adalah barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian, yaitu sepeda motor yang dibawa ke TKP, kemudian ibu jasa, dan tentunya pakaian yang digunakan pelaku dan juga tas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV.